itu sahabatan dari kecil, pastinya ada sisi admiration dan sayang juga buat Algra. Dia ada titik comfortnya seperti rumah ya buat Maya. Cuman pastinya seiring jalannya berwaktu kita berpisah dan pada akhirnya Algra menjadi nyebelin sekali ya guys, nanti kalian nonton juga. Dia menjadi nyebelin sekali, cuman tetap ada titik di diri dia yang menurut aku bikin nyaman. Jadi walaupun kita lagi berantem segala macam, kita tetap menjadi satu tim untuk melewati masalah kita berdua. Kita tuh sebenarnya Algra sama Naya itu udah temenan dari kecil dan bahkan mereka kayaknya dari kecil tuh udah saling suka gitu. Nah, saling suka tapi ya, tapi ternyata Algra emang harus sekolah di luar negeri. Jadi mereka pisahin cukup lama. Yang membuat di sana itu kan jadi kan kalau ya biasa lah kalau kita nggak ketemu lama otomatis pas ketemu agak awkward, agak yang kayak gimana sih. Sebenarnya Algra itu nggak bukannya benci sama Naya ya, cuman dia kan anaknya itu menurut saya Algra itu tipikal yang anaknya itu suka kebebasan. Dan tiba-tiba di mana dia harus balik dari Amerika dan dia harus langsung dijodohin sama Naya, di situ yang dia nggak suka. Bukan berarti dia nggak suka sama Naya, dia nggak suka kalau kehidupan dia tuh yang dia harus diatur. Karena jiwa-jiwanya Algra itu ya wild gitu, maksudnya kayak bebas gitu. Itu sih kalau dia kalau suka sih kayaknya Algra itu suka dengan kegiatan, ketekunan, kerajinan si Naya gitu. Dengan dia yang selalu dia berusaha untuk dan sifat kekeluargaannya banget Naya itu Algra suka sih karena itu yang jarang Algra lihat mungkin ya di kehidupan dia di luar negeri di mana gitu ya, karakter yang unik menurut Algra.